Halo guys, kita coba uji dengar ya. Ini dari kemarin maghrib sudah saya videokan ke YouTube soal netralisasi. Oke, sekarang baru saya sempat untuk ini mengkalibrasi ya. Ini DSP stereo custom. Nah, ini ampli vokal tambahan. Ya, ini amplifier mobil khusus bass ya. Ini bass kolong ya. Merek Explode ini ya. Oke. Okay. Nah, ini saya pakai sing darurat aja dulu ya. Ini saya menggunakan final tip 4142C ya. Nah, tadinya saya mau pakai IC ya. Nah, tapi kemudian saya putuskan saya pakai transistor ya. Kalau IC kan lebih gampang, tinggal bikin PCB. Nah, kemudian tambah beberapa ini komponen pendukung ya. Nah, kalau pakai transistor discrete istilahnya, ini kan transistor ini spare part lepasan istilahnya, discrete istilahnya. Jadi ini agak lebih rumit, tapi kita bisa mendapatkan itu hal yang paling bagus, yaitu artinya catu dayanya bisa lebih fleksibel. Ya, kita bisa terapkan di catu daya CT standar misalnya 22 volt. Power-power mobil segala macam ya. Atau kita bisa terapkan di CT yang lebih tinggi 40-45 ya. Itu kalau pakai transistor. Kalau pakai IC nggak bisa. Nah, misalnya TDA 72 72 berapa ya? 73 94 misalnya ya, TDA itu kan CT 30 maksimal. Di atas 30 dia akan mute. Ya, mute, dia nggak bisa berbunyi, nggak bekerja, proteksinya main. Oke, sekarang ini kita coba, ini kemarin sudah saya bahas bagian depannya saya rubah dari yang terdahulu. Kalau di amplifier besar saya itu kan B amplifier itu, itu saya menggunakan transistor yang berbeda di sini ya, di bagian ini, bagian depannya ini ya. Ini buffer ya. Jadi diferensialnya terletak di IC. Ini ada IC. Saya gunakan op amp 70072 ya. TL072. Udah untuk kiri kanan satu IC op amp saja. Diferensialnya di sini. Nah, ini buffernya langsung udah buffer, kemudian langsung pembantu final. Nah, ini final ya. Nah, lebih praktis, lebih akurat. Asal kita paham untuk membuat barang berkualitas. Oke, ini sudah nyala ya. Nah, ini sudah nyala, sudah terpasang. Ini aslinya stasioner, aslinya 0,4 ampere lebih lah ya. Nah, dengan penambahan ini rangkaian DSP dan kemudian rangkaian amplifier. Nah, kondisi stasionernya itu meningkat 0,2 ampere. Ya, sekitar 200 mA ya. Nah, inilah hasilnya 0,6 lebih ya ampere. Ini stasioner namanya. Oke. Saya sudah siapkan lagu di laptop itu. Ada lagu country, kita coba ini volume. Volume maksimal ya. Ini sinyal di osiloskop. Sinyal osiloskop itu skala 2 volt. Berarti 5 kotak lebih ya, sekitar mungkin 13 volt ya tendangannya. Nah, saya tidak menggunakan tweeter. Saya menggunakan speaker vokal full ring merek Hertz. Ya, ini. Hell, I'm back and he keeps one foot on the rim.
coba matikan ya anunya, kita pause lagu. Nah itu kan ada bayangan ekor dan ini kelihatan kembali stasionernya kembali ke semula. Jadi artinya kondisi aman ya, katakanlah begitu aman. Karena kalau ada kelainan, ada masalah di stasioner, di amplifier atau rangkaian apa yang kita tambahkan, itu biasanya stasionernya itu nggak balik ke semula, nggak serta-merta bisa balik ya. Nah, oke, kita coba lagi lagu, play lagi. Nah, kita matikan. Jadi kita dengar lagu lain guys, ya Kid Rock lah. Jangan Kid Rock, nanti dicekal. Lagu apa ya? Lagu ini banyak lagu bagus-bagus dicekal semua ini, gimana nih ya? Ya kalau dicekal nanti kan susah kita. Udah capek-capek bikin video. Oh, apa ya? Miranda Lambert juga Gretchen Wilson. Serba salah ini. Ya udah lagu ini aja. Nih. Lagu country ya. Kita matikan ya. Kita coba matikan. Oke, guys, saya kerja dulu ya. Oke. Mantap.